Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Andigalo, sahabat Talaga Langit, sahabat Bukit Cinta, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia pada malam hari ini. Kenapa? Saya itu ada misi khusus Densus 101 anti pengemprutan, anti pengeriwilan, anti pengecelakaan. Jadi saya ke sini itu diutus sama Haji Maman. Haji Maman itu punya anak perempuan janda. Yes, janda. Janda itu namanya Vera. Vera itu dia biasa ngaji di rumahnya Kiai Fatih. Yes, Kiai Fatih. Jadi dia nggak pulang-pulang. Dia itu yang khawatir itu, kaget itu Haji Maman. Dua hari yang lalu itu telepon si Vera sama bapaknya Pak Haji Maman, ngomongnya mau nikah. Mau nikah di sini di rumahnya Kiai Fatih. Waduh, celaka. Tapi ketika ditanya mau nikah dengan siapa nikahnya, dia enggak jawab, terus langsung dimatiin teleponnya, terus langsung diblokir nomor telepon orang tuanya dengan nomor telepon Haji Mamannya, langsung diblokir. Jadi orang tuanya itu ngomong sama saya, "Kang, itu anak saya janda si Vera, tolongin." Dia katanya mau nikah, sedangkan perempuan itu kan kalau mau nikah ada wali. Kenapa tiba-tiba bernikah dia nggak konfirmasi dulu sama saya, keluarganya? Konon katanya dia itu sekarang berada di rumahnya Kiai Fatih, mau ada pernikahan. Yes, saya datangin. Karena ini demi Haji Maman, Haji Maman nangis-nangis nih. Karena si anak jandanya itu si Vera. Dawa maning beguru sana. Rangda perangda. Rangda mengrangda. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Selawat pendek, selawat pendek, istighfar perbaik, baca selalu perbaiki, suat semakin suat kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Takfir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah, salli jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses untuk sahabat-sahabat semua. Dan saya ucapkan jazakumullah, salli jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada Pukul Antigalo. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak cara yang mengatasnamakan saya, di Facebook, di TikTok. Dia ngaku-ngaku saya bisa gandang-gandain uang. Itu semuanya hoax. Itulah bohong dan itulah penipuan. Saya tidak pernah iklan-iklan di Facebook tentang penggandaan uang. Tidak pernah. Dan juga saya tidak pernah ngasih-ngasih nomor telepon dan ngomongnya alasannya buat konsultasi-konsultasi jarak jauh. Ujung-ujungnya minta duit. Saya tidak pernah seperti itu. Itu hoax. Penipuan. Jangan. Yes, ini Vera. Vera. Parah. Jadi janganlah ketika kita mempunyai anak perempuan, kita sebagai orang wanita, jangan pernah ngelawan. Kita menjadi anak itu jangan pernah melawan terhadap orang tua. Nggak boleh ngelawan, nggak boleh mentang, nggak boleh apapun. Ini si Vera ini kelakuan, dia janda. Mentang-mentang dia janda, dia seenak dewek. Jadi jangan merasa, Anda itu merasa seorang janda, terus seolah-olah janda itu nggak mau diatur sama orang tua, nggak mau diatur sama ibu, gak mau diatur sama keluarga. Karena saya itu janda ya. Kamu saya gak mau diatur-atur seperti ini. Jangan. Jangan mentang-mentang janda itu selalu di depan. Ya saya lagi gerak jalan. Aduh. Janda lagi gerak jalan. Rangda ke temen. Kapan? Aduh. Sake pisan rangda. Rangda di mana mana. Rangda maning. Aduh. Ini rumahnya Kiai Fatih. Tadi saya. Tuh Allah, ada orang rumahnya. Rumah Kiai Fatih. Makanya saya mau silaturahmi, yang pasti sih saya kesini datang
karena orang tuanya lah Haji Maman. Yang penting sih si Vera mau saya ajak pulang, jangan seperti itu. Jadi anak wanita itu jadilah anak yang solehah. Jadi dia doakan orang tua yang baik-baik, jangan melawan kayak gini mau nikah terus main skarup dewek. Aduh, ini rumahnya Haji Fatih, mana ada orang kayaknya nih. Assalamualaikum. Ya, masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa ini? Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya dengan Doraemon. Kebetulan Doraemon itu vlogger, jadi kesini itu bawa kamera. Saya kesini itu, saya dari Jakarta jauh-jauh. Saya mau ketemu dan silaturahmi dengan Kiai Fatih. Ini benernya rumahnya Kiai Fatih? Ya bener. Oh, Anda apanya beliau? Saya muridnya. Oh, Anda juga muridnya? Anak buahnya. Oh, anak buahnya. Boleh saya mau ketemu sama Kiai Fatih sebentar, karena ada sesuatu hal yang mau saya bicarakan. Oh, boleh, boleh, boleh. Ada Kiai Fatihnya? Ada. Oh, di mana? Tuh, ada. Oh, beliau. Boleh saya mau ketemu sama dia? Oh, boleh, boleh. Silakan. Gak apa-apa, kamera juga boleh masuk. Silakan masuk. Tapi jangan macam-macam ini. Ya, nggak macam-macam. Ini lagi ganggu atau gimana? Lagi istirahat. Lagi istirahat. Oh, lagi pijit-pijitan. Iya. Oh, beliau ini Kiai Fatih. Betul, silakan. Assalamualaikum. Kiai, mohon maaf. Boleh saya duduk, Kiai? Boleh. Mengganggu tidak ini, Kiai? Mengganggu tidak, Kiai? Ya, enggak. Oh, Anda Kiai Fatih. Betul, saya ya, Kiai Fatih. Ya, perkenalkan, Kiai. Nama saya Doraemon. Doraemon dari Jakarta. Ya. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Makanya ya. Doraemon itu kesini bawa kamera. Oh, iya. Berarti sehat semua ya Kiai sekeluarga. Salam silaturahmi saya, salam hormat saya buat Kiai dan semua keluarga besar dan murid-muridnya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Kiai diberikan panjang umur, amin. Kesuksesan, kebahagiaan. Amin. Ini siapanya Pak Kiai? Ini murid. Vera. Oh, Anda Vera. Oh, Anda yang namanya Vera. Iya, kenapa? Oh, Vera sehat Vera. Alhamdulillah. Waras Vera. Ini apanya Vera? Ini pacarnya. Oh, ini pacarnya Vera. Pacarnya malahan Monica. Oh, Monica. Iya. Oh, kamu Vera Monica. Iya, Monica. Sama siapa Vera? Sama pacar saya, Rini. Oh, ini pacarnya. Betul. Kok nikah perempuannya perempuan, Kiai? Kata siapa? Ini udah jodohnya, dianya mau kok. Oh, jodohnya. Iya. Emang boleh? Ya, boleh aja. Siapa yang larang? Oh, nanti yang nikahin, Kiai? Iya lah, saya orang sakti kok. Namanya Kiai Sakti kan tahu sendiri. Oh, Anda nanti yang nikahin dia? Iya. Nikahnya di sini? Di sini, betul. Oh, Anda mau nikah di sini? Iya, mau nikah di sini. Anda perempuan kan? Perempuan. Kok nggak sama laki-laki aja, Kiai? Ya, dianya mau kata apa. Minta ditikahin nama Kiai Sakti, ya siap. Oh, berarti ini muridnya semua? Betul. Murid-muridnya Pak Kiai semua? Betul. Oke, berarti Anda benar, Vera? Iya, benar. Jadi begini, Kiai, karena saya sudah ketemu sama Vera. Iya. Vera itu punya bapak. Punya orang tua namanya yeah. Haji Maman. Iya. Yeah. Haji Maman itu dia nelpon saya. Nelpon saya kehilangan itu si Neng Vera. Iya, ngerti. Dia nelpon, katanya sama orang tuanya katanya mau nikah di rumahnya Kiai di sini. Iya, yeah, betul. Terus ditanyain nikahnya sama siapa langsung dimatiin. Nomor orang tuanya langsung diblokir. Kamu jahat, Vera. Kata siapa jahatnya? Kata saya. Kamu itu orang tua, khawatir sama kamu. Kamu nggak pulang-pulang malah di sini mau nikah. Tapi kan saya mau nikah di sini. Ya kamu nikahnya sama siapa? Masa, sama pacar saya. Kok masa nikah sama perempuan sama ya, perempuan? Sowak berarti kamu? Ya nggak sowak, kamu yang sowak. Kenapa saya yang sowak, Vera? Pak Kiai kan ngerti agama kan? Wah, lebih ngerti. Haram hukumnya, Kiai. Kata siapa? Kok kata siapa? Ya kata saya. Wah, saya orang pinter, orang ngerti. Pula ya. Terkenal dah kemana-mana. Ya, tadi juga saya di jalan itu semua terkenal. Pasti, Kiai. Iya. Orang semua pada tahu semua sama Kiai Fatih. Sampai saya nanya sama kucing, tahu kucing sama iya, Kiai Fatih? Iya, betul. Kucing juga paham ayam semua. Iya. Berarti Kiai sowak kamu. Sowak? Saya dikatain sowak? Ya iyalah sowak. Sama anak kemarin? Ya sowak, Kiai. Situ yang sowak, kamu yang sowak. Ini perempuan? Iya. Ini perempuan. Masa mau dinikahin? Ya dianya mau, mau kata apa? Terus, kamu nanti gimana? Gimana apanya? Perempuan sama perempuan mainnya gimana? Ya gak apa-apa, kita kan saling mencintai. Oh, saling mencintai. Iya. Enggak waras, Kiai. Ya dikatain enggak waras bisa, tapi dianya tetap mau. Malah datang sama Pak Kiai, saya mau nikah sama Ririn.
Ya saya pribadi ya, saya. Ya andanya diomongin kodratnya wanita nikahnya sama laki-laki. Iya. Anda berarti kan punya istri kan perempuan? Punya. Perempuan kan? Iya. Tuh dia aja istrinya perempuan. Kamu masa perempuannya perempuan? Ya udah nggak apa-apa. Yuk pulang yuk pulang. Gak mau saya nggak mau pulang. Izin dipakai saya kasar. Saya mau ngajak dia pulang. Ayo pulang. Jangan mau. Jangan. Hmm? Pulang kamu. Gak mau. Saya nggak mau pulang. Pulang. Gak mau. Saya nggak mau di sini. Edan aja saya kamu. Saya mau pulang di sini. Apa? Sini. Keluar. Jangan ganggu. Kenapa? Keluar. Kenapa mas? Keluar. Jangan main guru saya tuh. Jangan ganggu guru saya. Ganggu gimana mas? Kamu ganggu guru saya. Lawan dulu saya duduk. Lah, Anda muridnya? Bonu kamu sama saya. Anda muridnya dia? Saya muridnya. Oh, Anda muridnya Kiai Fatih. Betul. Tahu nggak saya datang ke sini? Saya mau ngambil Vera. Vera itu punya orang tua loh, Pak. Dia punya orang tua, dia punya bapak, dia punya keluarga. Dia kehilangan dia. Dia ngomongnya mau nikah. Ternyata nikahnya perempuan sama perempuan. Edan kamu? Kamu yang edan. Kenapa saya yang edan? Itu kan udah biasa itu. Di sini kan nikahkan nomor perempuan-perempuan itu. Soak, Pak. Kamu yang soak. Berarti kamu lagi pijit-pijitin, berarti kamu laki-laki sama laki-laki. Enak. Edan, Pak. Kamu yang edan. Kenapa saya yang edan, Pak? Iya. Pak, itu kembaliin si Vera. Nggak bisa. Saya mau ambil si Vera. Nggak bisa, kasian. Itu. Dia punya keluarga, Pak. Nggak bisa. Saya kesini datang baik-baik. Ya. Jangan sampai saya emosi, Pak. Silakan. Tertarik sama saya, kamu terjilannya sama kalau saya. Berani. Parah. Edan kamu, Pak. Kamu yang edan. Ajian tapak, ajian tapak sebu. Mati kamu. Ajian tapak sewu. Mati. Mati. Bangun. Bangun kamu. Duduk. Duduk di kursi. Gak waras kamu. Kamu gak waras kan? Kamu yang gak waras. Masih nyolot aja kamu. Gak usah teriak-teriak. Santai aja.
Saya kan kesini datang damai. Itu si Vera punya orang tua. Vera punya bapak. Wajar dong saya kesini. Kirain dia nikah sama laki-laki. Ternyata perempuan sama perempuan, Pak. Edan, Pak. Itu sudah adatnya di sini. Adat apa? Adat guru saya. Gak usah adat-adat, Pak. Gak ada adat-adat kayak gitu. Ini Indonesia, loh. Parah kamu. Orang pasiennya minta seperti itu. Pasien apa? Dia minta nikahkan. Ya kan kamu juga tadi laki-laki sama laki-laki, kan? Enak. Enaknya di mana? Di kocolok. Oh, di kocolok. Dikocolok. Kamu punya istri? Belum. Oh, tadi sama itu laki-laki? Laki-laki. Berarti kamu siritnya disogok dong? Disogok. Enak. Oh, enak. Enak. Enggak sakit kamu ngisingnya, Pak? Enggak. Udah biasa. Oh, udah biasa. Udah lubangnya udah besar. Oh, lubangnya udah besar. Udah besar. Jadi udah biasa. Kalau main orang dua, orang tiga, udah biasa. Oh, ngentut enggak sakit? Enggak sakit. Serius? Enak. Soak kamu, Pak. Kamu yang soak. Tiba kamu, jangan ganggu ya. Hajianku, hongilahin, awit jangan mastur, sati. Hajianku, si marang dewa. Kenapa saya nggak waras? Lah udah mengusik ketenangan. Lah kamu itu pacaran itu laki-laki sama laki-laki? Udah tradisi di sini tuh. Tradisi apa? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Soak, Pak. Itu yang soak.
Lagi pula kamu ke sini. Datang-datang sudah tidak sopan. Abol. 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 Ayo, Abol. Abol. Ayo. Abol. Abol, Abol. Aduh, 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 adu